Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan memberikan tips cara mengusir kutu beras dengan cara meletakkan daun jeruk. Saya petik dulu daun jeruknya sebanyak 3 lembar ya. Tadi udah saya petik 3 lembar, jadi 6 lembar ya. Seperti ini. Di samping untuk mengusir kutu beras, daun jeruk ini juga bisa buat masakan ya, membuat peye atau untuk masakan yang lainnya ya. Oke, kita langsung saja ke TKP ya. Nah teman-teman, ini daun jeruknya yang tadi saya petik. Sekarang saya mau masukkan ke tempat penyimpanan beras ya, supaya kutu tidak ada, supaya kutu tidak datang ya. Kita langsung saja ya. Nah ini tempat berasnya teman-teman ya. Kemudian tutup lagi. Seperti ini teman-teman ya. Semoga saja bermanfaatnya buat teman-teman. Dan jangan lupa di komen, di like, di share. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video ini.